Oke guys, jadi hari ini hari Sabtu jam sekitar jam 2 siang. Jadi gue lagi di UIN. UIN Raden Fatah. Lagi nado kalian mau bikin konten tentang motor gue sendiri. Jadi kebetulan gak ada kerjaan. Jadi gue mau bikin konten tentang ini motor nih. Motor yang gue pakai dari SMP. SMP kelas 2 belinya, kelas 3 mulai sering gue pakai. Yamaha Mio Sporty tahun 2011. Kebetulan udah gue pakein bracket box, bracketnya kucai, boxnya Givi, bannya normal sih sebenarnya, tapi kalau ukuran asli Yamaha Mio itu 80-90 yang belakang, ini gue gedein, gue ganti jadi yang 90-90 maksud gue. Nah, terus yang paling penting nih. Ini shock breaker udah gue ganti pakai punyanya X-Ride. Sebelumnya gue pakai yang Beat. Sekarang gue pakai yang X-Ride. Tapi ini nih gara-gara bannya kepentok sama shock, kan ini digedein. Shocknya juga gede. Jadi ini jadi apa sih, nah nabrak gini nih, jadi bannya kikis sama shock sama per. Nah karena shocknya udah digedein, standar tengah nggak gue upgrade, jadi kebetulan di standar tengah jadi kayak gini, nggak ngambang. Kalau ban depan kebetulan udah gundul juga sih, 80-90. Karena kalau ukuran asli bawaan Mio itu 70-90 kalau salah. Kebetulan terus cakram ini sebenarnya ini yang variasian sih. Cuma gara-gara habis tabrakan, jadi peleknya enggak bisa dipakai. Udah, pakai yang ini. Beli. Terus sisanya enggak ada sih. Kelihatan yang di ini lah, ini pecah. Terus apa lagi? Sisanya standar-standar aja. Ban udah mau gondol. Kotor. Ah, ini jok. Jok udah ganti kulit, tapi udah enak sih asli. Lebih enak jok yang standar daripada yang ini. Habis itu lagi spion. Spion pakai yang pakaiannya Fiction MX King, itu pakai yang kayak ini. Ini grip ini dari pertama kali beli udah kayak ini. Motornya tahun 2011, aku beli tahun 2013. Terus apa lagi ya? Mungkin sekian itu deh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Dadah.